Okay, so saya akan pergi di search itu. Saya akan buat klik typekan animated. Okay, dekat sini kan. Katakanlah saya nak gambar kereta. Okay, gambar kereta. Jadi saya letakkan animated car. Okay, transparent GIF. Saya tekan enter. Okay, jadi ada macam-macam. Macam mana kita nak tahu dia transparent? Apabila dia ada checkered board tu. Okay, checkered board. Itu menunjukkan bahawa GIF ini adalah transparent. Okey, bagaimana saya nak pindahkan GIF ini ke dalam PowerPoint saya ialah dengan cara, ini cara saya ya, dengan cara right click pada mouse, saya klikkan copy image dan saya pergi ke PowerPoint. Tekanlah ya, ini contoh ya. Saya letakkan new slide. Okey, saya buangkan dahululah yang mana saya tak nak. Okey, dan pada keyboard saya tekankan Ctrl V. Okey, seperti yang anda nampak ini adalah GIF yang saya copy tadi. Okey, dan boleh kecilkan sahaja GIF itu. Okey, nak tengok sama ada dia berfungsi, ia berfungsi atau tidak, anda boleh tekan slide show ini dan tengok preview dia semula. Okey, nampak ya? Sekiranya GIF itu berfungsi seperti mana yang anda dapatkan pada Google tu, anda maksudnya berjayalah. Okey, so macam gitu. Okey, katakan lagi saya nak carikan apa. Okey, tengok ya contoh tadi. Okey, katakanlah saya nak yang berkaitan lah. Berkaitan, okey, bagaimana saya mencari ya, mencari idea ialah saya menggunakan ikon-ikon yang menarik minat murid-murid. Atau saya ambil keyword dia dan saya cari pada pada GIF tadi. Okey, contoh. Okey, katakanlah saya ambil ini kan. Contoh saja ya. Katakanlah pada tajuk. Okey, pada sini kan. Okey, ini. Okey, tak ada kan. Kita tengok dia preview. Okey, dia bergerak. Okey, so tekan pada keyboard. Escape. ESC itu adalah escape. So, bagaimana nak dapatkan okay, GIF yang ini, saya pergi semula kepada Google. Saya typekan sini, katakanlah saya nak ambil gambar doktor. Okay, gunakan bahasa Inggeris supaya anda akan mendapat carian yang lebih banyak. So, dekat sini ada beberapa GIF untuk doktor. So, carilah yang mana sesuai. Okay, katakan saya berminat dengan ini. Saya klik pada GIF ini. Nak tahu bahawa GIF ini transparent atau tak, anda akan nampak checkered board di belakang ni. Jadi, anda akan klik pada mouse copy image. Okay, dan cari PowerPoint. Dan sama ada anda tekan ini, paste. Ataupun pada keyboard, anda tekan butang Ctrl dan V. Okay, jadi, ini GIF dia ya. Okay, di tepi seperti biasa, design idea dia akan pop up keluar. Kalau boleh, macam saya, saya jarang guna yang diberikan lah. Tapi kalau nampak dia menarik, saya akan ambil. Okay, so untuk nampakkan, tak nak mengganggu, saya akan tutup. Okay, jadi kat sini nak nampak sama ada saya berjaya copy seperti yang saya nampak pada carian saya. Saya buka semula pada slideshow. Okay, nampak kan? Okay, so pada keyboard tekan balik semula butang keyboard ESC. Okay, so okay, saya tunjuk semula yang saya dah buat. Jadi saya akan rancang reka letak mana saya nak letak teks, okay, mana saya nak letak image. Okay, maksudnya macam itulah, saya akan plan di mana saya nak letak gambar-gambar ni. Okay, katakanlah semua dah siap. Okey, termasuklah ending belakang saya ni kan. Okey, katakanlah dah siap semua, saya akan masukkan music. Okey, pada slide pertama, seperti yang anda nampak dekat sini, ada gambar speaker ni kan. Okey, bagaimana cara dia? Okey, infografik itu perlulah ada perkataan yang jelas, ada visual yang sangat jelas, ada warna-warna yang tak banyak, tidak mengganggu konsentrasi kita nak baca dan pada masa yang sama nak tengok gambar. Okey, itu antara kesilapan utama dalam menghasilkan video infografik. Jadi insert. Okey, pergi back hujung, kita ada video, kita ada audio. Okey, kalau masuk video, letaklah format video dia. Okey, MP4. Okey, then saya masukkan sini audio. Audio MP3. So, saya letak ambilkan audio yang ada di dalam device saya. Saya klik di sini on my PC. Okey, dan saya pilihlah lagu-lagu yang terdapat dalam laptop saya ni.
Okey, anda bebas menggunakan apa-apa saja lagu dengan syarat ia bebas copyright. Okey, so seperti yang disarankan oleh Cikgu Sheila, terima kasih Cikgu Sheila, saya menggunakan band sound ni. Okey, sekiranya saya tak guna band sound, saya akan guna Canva. Canva dia akan beri lagu-lagu yang memang telah disediakan. Okey, so saya menggunakan band sound body ataupun cute untuk saya punya video lah. Okey, let's say saya ambil body ni. Okey, then saya insert. So ini lagu dia. So bagaimana nak tahu dia punya main macam mana kan? Okey, dekat sini ada format dia dekat sini kan. Okey, so saya akan klik pada sini automatically. Okey, so saya akan terus ya. Ikutlah loop anti stop ke macam mana terpulang lah. Like tengok dia punya preview. Okey, so jadi video ini, okey, so pergi dekat sini, kalau okay, animation page pin dekat sini, okey, kita akan tengok dia start with previous lah, semua macam tu. Okey, dekat create video, okey, dekat sini dia dah bagi full HD, yang ni memang tak ada kan. Okey, bagi saya macam slide saya, okey, anda berkena agak, okey, contohnya di sini ya, kita pergi back balik, okey, anda kena estimate berapa masa yang diperuntukkan untuk membaca satu slide tu. Kalau banyak teks tu agak-agaklah. Okey ya. So dia okey, katakan di sini saya export. Okey, saya nak pergi create a video. So di sini okey, paling ni dia akan bagi 5 saat. Bagi saya punya slide tu lebih daripada 5 saat. So saya akan letak 10 saat setiap frame. Okey, sebab itulah infografik yang kita buat untuk tayangan tu mesti dia akan lama sikit lah, sebab kita nak hadam maklumat dia. Ada gambar, ada bunyi, ada teks. Okey, so saya buat satu frame ada 10 saat. Dan saya create video dan namakanlah video tadi. Okey, demo. Okey, saya save. Boleh nampak ya, format MP4 dan saya save. So lah ambil masa lah. Dia nak render lagi banyak awak anda punya page tu, lagi lamalah dia render. Jadi bolehlah pergi makan ke minum dan sebagainya. Boleh faham ya? So itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya anda rasa perkongsian saya ini menarik, bermanfaat, sila tunjukkan sokongan anda dengan cara menukarkan butang merah, tekan like, berikan komen anda dan sharekan kepada rakan-rakan. Dan sesungguhnya ilmu yang baik itu eloklah kita kongsikan bersama-sama untuk manfaat kita semua. Dengan itu sahaja daripada saya, Cikgu Lin Z, dan bye.